semua pusat mengundi mula dibuka tepat jam 7.30 pagi. Ketua Menteri Datuk Seri Mohamad Syafiq Abdal mengundi di Sekolah Kebangsaan Bubul Semporna. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Mohamad Zaki di Semporna. Silakan Fahmi. Ya, terima kasih Syahira di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Semporna Sabah atau lebih tepat lagi di Sekolah Kebangsaan Bubul Semporna bagi mengikuti proses pengundian Pilihan Raya Negeri Sabah. Dan untuk makluman, pusat pengundian ini telah mula dibuka sejak jam 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman juga, Presiden Warisan yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Mohamad Syafiq Abdal juga membuang undi di sekolah ini. Beliau tiba kira-kira jam 8.10 minit pagi tadi bersama isteri beliau, dan beliau selesai membuang undi kira-kira jam 8.30 minit pagi tadi. Dan beliau sempat mengulas beberapa persoalan yang berkenaan, antaranya beliau berkata proses pengundian hari ini dilihat berlaku agak perlahan berikutan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan atau menasihatkan para pengundi untuk mengundi pada waktu yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, beliau optimis bahawa peratus keluar mengundi hari ini boleh dicapai sekitar 70%, walaupun kes penularan wabak COVID-19 di beberapa kawasan di Pantai Timur Sabah ini agak tinggi. Dan beliau bertanding di Dewan Undangan Negeri Senalang dan menyaksikan ia berdepan empat calon daripada Parti Perikatan Nasional, Parti Cinta Sabah, PPRS dan USNO. Dan untuk pagi ini, cuaca yang agak baik membolehkan orang ramai keluar lebih awal untuk menunaikan tanggungjawab. Dan untuk makluman juga, hari ini sebanyak 741 pusat pengundian membabitkan 250 saluran telah disediakan SPR untuk Pilihan Raya Negeri Sabah pada hari ini. Dan sekarang ini masih ada lagi pengundi-pengundi yang mula menunaikan tanggungjawab. Saya rasa ini perkembangan saya di Dun Senalang. Untuk perkembangan lanjut di Kinabatangan, kita bersama rakan setugas Khairul. Baik, terima kasih Fahmi di Semporna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung bersiaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam ini, salah satu lokasi pusat pengundian di Dun Lama. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda, ketika ini sebenarnya di belakang saya ini antara pengundi-pengundi yang bakal membuat undi sebentar saja lagi. SOP masih lagi diterapkan dan setiap pengundi yang datang diperiksa suhunya supaya mereka betul-betul sihat dan dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di Dun Lama ini. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda juga, selain daripada di SMK Bukit Garam ini, sebanyak 6 ataupun 5 pusat mengundi lain yang turut dibuka, iaitu di SK Buang Sayang, SK Kota Kinabatangan dan SMK Bukit Garam 2 yang akan berakhir pada jam 5 petang nanti. Manakala dia 2 pusat pengundian di SK Sangau dan juga SK Balat akan ditutup pada jam 1.30 berikutan jumlah pengundi sekitar 300 orang di kawasan itu. Dan di SMK Bukit Garam ini, kira-kira 2,503 pengundi akan membuat undi di sini. Di Dun Lama, seperti anda ketahui, akan menyaksikan persaingan 5 penjuru antara calon Barisan Nasional yang juga merupakan pengerusi BN Negeri Sabah, iaitu Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, yang akan menyaksikan ataupun ditentang oleh empat calon yang lain, iaitu calon daripada Parti Cinta Sabah, Razman Mayah, Parti Warisan Muhammad Ismail Ayub, calon Parti Perpaduan Rakyat Sabah Muhammad Al-Ruzaini dan juga calon bebas Juni Layas Karwa Abdullah. Dan kami difahamkan Datuk Seri Bong Mokhtar akan tiba-tiba bila-bila masa sahaja lagi untuk membuat undi di sekolah ini, di pusat pengundian ini. Jadi saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan di Lama ini. Kita ke untuk situasi di Tuaran, kita bersama dengan rakan tugas Sarah Abdullah. Sarah, bagaimana di sana?
Terima kasih Khairul di Kinabatangan. Ya, saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Serusup di Tuaran bagi mengikuti proses pengundian bagi kerusi Dun Sulaiman. Dan proses pengundian telah pun bermula pada pukul 7.30 pagi tadi dan sejak pintu dibuka memang tidak putus-putus menerima kehadiran pengundi yang ternyata teruja untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi hari ini. Baiklah, di SK Serusup ini terdapat 1,361 pengundi berdaftar di 3 saluran yang disediakan daripada keseluruhan 11,711 pengundi di Dun Sulaiman. Dan kerusi ini bakal menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara calon Perikatan Nasional yang juga Ketua Bersatu Sabah, Datuk Haji Jinor, calon warisan Datuk Ali Asgar Basir dan rekan Hussein dari Parti Cinta Sabah. Dan menariknya juga bagi kerusi ini, Datuk Haji Ji yang dilihat sebagai calon favourite di sini kerana telah memegang kerusi Dun Sulaiman selama 6 penggal sejak tahun 1990 dicabar oleh Datuk Ali Asgar yang juga anak saudaranya. Dan setakat ini calon Parti Cinta Sabah PCS Rekan Hussein telah pun selesai menyempurnakan tanggungjawabnya di sini pada sekitar pukul 8.23 pagi tadi. Dan kami masih lagi menunggu ketibaan Datuk Haji Ji yang dijangka tiba membuang undi pada pukul 10 pagi nanti dan Datuk Ali Asgar pula pada pukul 11 pagi. Dan secara keseluruhannya proses pengundian berjalan lancar dan prosedur operasi standard SOP dikawal ketat oleh petugas SPR dan Kementerian Kesihatan, di mana setiap orang yang hadir, tidak kira pengundi maupun pengamal media, perlu memakai pelitup muka, disaring suhunya dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Dan setiap pengundi juga perlu menjaga jarak sewaktu beratur dan pergerakan mereka juga sentiasa dipantau oleh petugas di sini. Jadi baiklah, 2 jam telah berlalu, lebih 7 jam tinggal sebelum proses pengundian tamat. Jadi bagi mereka yang masih belum keluar mengundi itu, jangan lupa untuk membawa MyCard anda, bawa pelitup muka dan sentiasa jaga jarak sewaktu di pusat mengundi nanti. Dan cuaca baik, ketika ini juga kelihatan baik, jadi eloklah kiranya anda yang belum keluar mengundi itu segera buat demikian sebelum hujan pula nanti di sebelah petang. Dan dengan itu, sekian laporan saya, Sarah Abdullah, langsung dari SK Serusup Tuaran, kembali bersama Syira di studio. Silakan. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.